Itu dari menunggu satu grup lagi, yaitu JR Arkonista Nagari. Sementara juga teman-teman kita lihat sendiri, para joki juga sudah bersiap-siap untuk menaiki punggung kudanya masing-masing. Yang tidak bisa dipungkiri adalah joki-joki terbaik yang dimiliki Indonesia saat ini, yang akan bersatuan membawa kuda yang disukai dia untuk memastikan satu tiket menuju putaran final tepatnya di tanggal 30 Juli 2023 ini. Dan juga kami imbau oleh penonton sebagai awal kebersamaan kita di sore hari ini. Inilah rasa yang pertama, alangkah baiknya sama-sama kita berikan aplaus yang meriah untuk para joki dan juga kuda-kuda yang berlomba di rasa yang pertama ini. Ya, oke, satu persatu kuda yang akan terlomba di race yang pertama di kelas 2 tahun pemula CD akan berjarak 1200 meter di heat yang pertama. Jadi kami mohonkan dan juga kami imbau kepada pihak keamanan bagikan kuda-kuda sudah memasuki trek ataupun lintasan. Jadi kami mohonkan para penonton tidak dibenarkan melintasi trek ini lagi. Pihak keamanan mohon para penonton kita untuk tidak melintasi lintasan. Mengingat 8 ekor kuda yang akan berlomba di race yang pertama ini sudah berada di lintasan kemajuan. Mohon penonton itu kalau bisa tiang jangan sampai tempat tersentuh karena tiang finish ini menunjukkan apabila nanti ada juga yang perlu finish. Lihat sudah pas kita hilang dari ruangan untuk kita. Masih lama dia dalam. Kita hilang. Apa besar Nagari? Tapi yang terbaik untuk kita adalah yang tiga kedua. Ada dua termasuk kita yang berasal dari provinsi Aceh. Mari kita perhatikan. Resi yang merdakan, resi yang menentukan. Empat ekor kuda terbaik yang menentukan sudah yang lolos dan menuju babak final ketiga. Baru saja selesai race CD 2 tahun pemula yang mana dimenangkan oleh kuda Atadeser Nagari dari Sulawesi Utara.
Nomor 2 ada Sword Damascus. Inilah 4 kuda yang lolos dari head 1 kelas pemula CD 2 tahun jarak 1200 meter. Nomor 1 ada Tadeser Nagari dari Benang Stable Sulawesi Utara. Nomor 2 ada Sword Damascus dari Aceh. Nomor 3 ada kuda Raja 88 dari Sumbar, dan juara 4 pun dari Sumbar ada Siti Batu Balang. Kita tunggu head selanjutnya.